Usai viral aksi oknum pegawai KSOP melarang pedagang berjualan di dekat kapal dengan cara menendang barang dagangannya di Pelabuhan Nusantara Kendari, tak lama kemudian Kapten Agung Kurniawan selaku Kepala Seksi KBPP KSOP Kendari segera mengambil tindakan dengan mencopot pelaku yang bersangkutan dari jabatannya. Kepada awak media beliau mengatakan, "Saya meminta maaf, saya sudah melakukan pencopotan terhadap pelaku dan selanjutnya akan ada sanksi penonaktifan, mutasi, atau turun jabatan."